MRT dan LRT Jakarta merupakan proyek strategis nasional yang juga menjadi proyek prestisius bagi PT Jembo Cable Company TBK. Dalam pembangunan infrastruktur transportasi ini, Jembo mensuplai berbagai jenis kabel terutama fire resistant cable atau kabel tahan api dengan standar internasional. Lebih dari 45 tahun, Jembo berkiprah dalam industri perkabelan yang telah berkontribusi dalam pembangunan Indonesia dan mancanegara. Mengawali produksinya dengan kabel listrik penghantar tegangan rendah, Jembo yang didirikan pada bulan April 1973 terus melakukan pengembangan varietas kabel serta meningkatkan kapasitas produksinya. Guna mengembangkan teknologi dan produksi kabel, pada tahun 1992, Jembo menandatangani perjanjian kerjasama dengan Fujikura yang merupakan salah satu pabrik ternama di Jepang. Pada tahun yang sama, Jembo yang juga ikut dimiliki oleh Fujikura Jepang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Tahun 1993, Jembo mempelopori industri kabel serat optik dalam negeri dan pada tahun 2014 meresmikan plant barunya dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Jembo memproduksi berbagai jenis kabel antara lain power cables, overhead transmission, fiber optic cables, fire resistant cable, metallic corrugated cable, marine cable dengan sertifikasi DNVGL dan BKI, serta berbagai jenis kabel lainnya. Kabel fire resistant diproduksi sejak tahun 1996 dengan standar IEC 60331 yang banyak digunakan di oil and gas industry dan standar BS 6387 kategori CWZ, sertifikasi dari TÜV PSB yang banyak digunakan di high-rise building. Keunggulan kabel fire resistant terletak pada penggunaan material mica tape pelindung konduktor yang memastikan sistem kelistrikan tetap berfungsi pada waktu tertentu ketika terjadi kebakaran. Sedangkan outer sheeted menggunakan material low smoke zero halogen yang tidak menimbulkan asap pekat dan racun, juga mencegah api merambat melalui kabel yang terbakar. Pengawasan dan pengendalian mutu dilakukan pada setiap tahapan. Penerimaan bahan baku, proses produksi, produk akhir sebelum penyerahan ke konsumen. Jembo telah memenuhi syarat kualitas yang ditentukan oleh pelanggan besar seperti PLN, Telkom, dan pelanggan internasional. Produk Jembo juga telah memenuhi standar SNI yang digunakan di pasar Indonesia. Jangkauan pemasaran Jembo Cable mencakup seluruh wilayah Indonesia dan telah merambah 5 benua di dunia. Beragamnya range produk, ditunjang kualitas dan kapasitas produksi yang besar, Jembo siap memenuhi berbagai kebutuhan kabel di dalam dan luar negeri. Pembangunan di Indonesia terus menggeliat. PT Jembo Cable Company TBK akan terus mengembangkan kapasitas dan menjaga kualitas guna mendukung pembangunan infrastruktur dan industrial dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Maju.